Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya bagi penonton Ruang Bicara. Malam ini bersiaran bersama saya Man Jamil, dan pastinya topik yang dinantikan malam ini topik yang cukup sinonim. Baru-baru ini saja di mana Perdana Menteri Thailand yang baru telah pun dilantik, dan topik yang kita pilih malam ini adalah momentum erat KL Bangkok dijangka diteruskan dengan Perdana Menteri mereka yang baru. Baik, sebelum memulakan mukadimah pada malam ini, saya akan mulakan juga untuk berkongsi mengenai latar belakang pemimpin ataupun Perdana Menteri baru Thailand. Seperti yang setelah pun sudah maklum, di mana 14 Ogos lalu, 16 Ogos lalu, Thailand mencatat sejarah apabila Pattongtan Shinawat berusia 37 tahun yang merupakan anak perempuan bilioner Thaksin Shinawat yang memenangi undian di parlimen untuk menjadi Perdana Menteri Thailand yang baru. Dan ia merupakan sejarah kerana merupakan Perdana Menteri yang paling muda direkodkan pernah dilantik dalam sejarah Thailand yang mengamalkan pemerintahan raja berperlembagaan. Baik, beliau mengambil alih kuasa selepas Mahkamah Tertinggi Thailand memecat Perdana Menteri Srettha Thavisin kerana melantik Menteri Kabinet yang mempunyai rekod jenayah. Dan Pattongtan akan berharap dapat mengelakkan nasib yang menimpa bapa dan juga ibu saudaranya Ying Lak selepas mereka juga ditumbangkan tentera semasa pergelutan kuasa selama dua dekad antara Thaksin dan juga penyokong tentera dan penyokong raja. Baik, anggota-anggota Parlimen Thailand menyokong Pattongtan yang memimpin parti Pheu Thai sebagai Perdana Menteri dengan 319 mengundi menyokong berbanding 145 yang menentang. Dan Pattongtan sebenarnya membantu menguruskan hotel dalam empayar perniagaan milik keluarganya sebelum menceburi dunia politik pada lewat tahun 2022. Dan Pattongtan sebenarnya dikenali di Thailand dengan nama panggilan Ung Ing, dan beliau adalah anak bongsu kepada Thaksin Shinawat. Dan beliau membesar di Bangkok dan belajar pengurusan hotel di Britain, dan kemudian berkahwin dengan seorang juruterbang komersial, dan pasangan itu mempunyai dua orang anak. Itu serba sedikitlah latar belakang Perdana Menteri Thailand yang baru. Dan tentunya bagi malam ini kita akan mengupas, seperti saya maklumkan di awal siaran, momentum erat KL Bangkok ini penting dan perlu diteruskan oleh Perdana Menteri yang baru. Dan tentunya bagi tetamu yang diundang malam ini, perlulah cukup arif untuk membincangkan mengenai isu politik dunia ataupun geopolitik. Dan pastinya tidak lain tidak bukan fellow Majlis Profesor Negara, Saudara Azmi Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hilman. Apa khabar? Lama tak jumpa. Ya, lama tak jumpa. Baik. Kalau seperti yang sedia maklumlah, ya, Saudara Azmi, kalau kita lihat Thailand pun dah mempunyai Perdana Menteri yang baru dan paling muda pula dalam sejarah. Pastinya bagi pemukadimah untuk persoalan yang ditanyakan ni, adakah beliau akan meneruskan apa yang telah pun diteruskan oleh legasi Perdana Menteri sebelum ini? Ya, harapannya begitulah. Kerana sebelum ini, seperti kata tadi, Srettha Perdana Menteri tak sampai setahun. Betul, jadi Perdana Menteri. Tak sampai setahun. Tapi dalam masa tak sampai setahun tu, 6 kali Datuk Seri Anwar membuat penjumpaan dengan Srettha. Jadi itu pentingnya soalan. Adakah legasi, perjanjian, strategi? Kerana baru 3 minggu lepas Datuk Seri Anwar bertemu dengan Srettha rantau panjang, ya, di rantau panjang, kerana nak merasmikan, dikatakan, jambatan untuk melebarkan jambatan antara rantau panjang dengan Sungai Kolok di Narathi Kuala itu. Dan Srettha berjanji akan membuat satu lagi jambatan untuk menghubungi dua-dua negara. Pentingnya adalah kerana Datuk Seri Anwar melihat untuk memajukan ekonomi di utara Malaysia yang bersepadan dengan selatan Thailand. Jadi itu pentingnya. Kenapa kita berminat dengan, saya nak sebut Pattongtan ya? Pattongtan. 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 Tapi tak apalah. Pentingnya kita nak tahu adalah, itulah Hilman tanya, adakah legasi ataupun perjanjian itu akan diteruskan? Di masalah politik Thailand, Perdana Menteri adalah muda. Betul. Lepas tu memakai nama surname Shinawat, Shinawat yang begitu sensitif sekali. Dan macam mana Pattongtan tu menjadi Perdana Menteri adalah sokongan daripada Pattongtan. Okey, tahu apa Pattongtan? Macam Pattongtan tu menjadi Perdana Menteri adalah sokongan daripada parti-parti yang rapat dengan junta tentera yang diketuai oleh Perdana Menteri yang sebelum ini. Sebelum ini. Chang Kun-ya. Jadi ini dikatakan sukar bagi parti Pheu Thai ni, itu parti
Pak Tontang ni untuk dikatakan membuat keputusan 100% tanpa dibayangi orang belakang tu, itu yang paling dikatakan dicurigai sekali. Sama ada legasi itu dapat diteruskan atau tidak masih menjadi pertanyaan. Timbul juga pertanyaan bagi apa pertemuan Datuk Seri Anwar dan juga bekas Perdana Menteri sebelum ini. Adakah kita tak dapat bau akan berlakunya pertukaran politik di Thailand sebelum kita melaksanakan beberapa perjanjian sebelum ini? Itulah bila parti yang mendapat undi terbesar dalam pilihan raya tahun lepas itu Move Forward Party dikatakan dibatalkan, dah nampak dah iras-iras sebenarnya Stretsa itu tidak begitu popular. Okay. Dalam masa hampir setahun itu era beliau adalah tidak begitu popular. Tapi tidak dijangkakan Mahkamah Persekutuan ataupun Mahkamah Tertinggi Thailand membuat keputusan kerana salah etika ya. Salah melantik orang dalam kabinet itu, digugurkan jawatan. Itu memang tak disangka. Tetapi bila itu berlaku, memang dikatakan disangka. Kerana parti, dikatakan junta, parti yang menyokong PIUTA itu, dan juga satu lagi kumpulan itu bangsawan politik, kat sana dipanggil parti-parti uncle. Uncle, kerana uncle itu bukan orang tua, tapi mereka-mereka yang berpengaruh dalam politik Thailand tidak senang dengan cara pemerintahan Stretsa. Jadi tidak mengejutkanlah mengamah Mahkamah Persekutuan itu membuat keputusan sedemikian. Kalau nak dikatakan tidak disangka sangat, tidak juga. Jadi ini dikatakan bahawa walaupun parti PIUTA itu memiliki kerusi terbanyak di kalangan coalition itu, tetapi keputusan di belakang itulah junta tentera dan parti-parti pakcik itu yang sebenarnya mengawal apa yang berlaku. Adakah kita jangkakan, Saudara Azmi, apabila Pak Tong Tan ini dilantik dalam muda, baru berusia 37 tahun, rekod sejarah di Thailand, Perdana Menteri paling muda dan mempunyai latar belakang keluarga yang pernah menjadi Perdana Menteri, ibu saudaranya Yin Lak, bapanya Sri Thaksin. Jadi adakah ini bayangan-bayangan mereka yang akan diletakkan di Pak Tong Tan ini? Yang akan mentadbir Thailand? Ya, ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Thaksin, bapa beliau yang akan mengawalnya. Dan memang dalam masa 2-3 hari lepas, Thaksin ada menyebut, itu anak saya. Memanglah menjadi logik saya mengawal beliau. Jadi ini menunjukkan bahawa Thaksin sebenarnya akan mengawal. Tapi Thaksin sudah memberi nasihat kepada anak beliau bahawa ikut saja. Jangan memandai-mandai, ikut saja apa yang dikatakan diarahkan oleh parti-parti pakcik itu dengan junta tentera, kerana mereka sebenarnya memegang kuasa dan mereka boleh menarik kuasa bila-bila masa. Jadi untuk mengharapkanlah Hilman, saya tak nak sebut nama tu, biar Hilman yang sebut, anak Thaksin Perdana Menteri ini, untuk beliau membuat keputusan secara bersendirian amat sukar sekali. Dan Stretsa itu telah menerima nasibnya kerana ada ketika beliau membuat keputusan tanpa dipersetujui oleh coalition itu. Jadi ini yang dikatakan amat payah sekali lah. Dahlah nama ada surname Shinawat. Tapi ianya bukan berkuasa 100% dalam hal ini. Bermakna selepas ini, Saudara Azmi, Datuk Seri Anwar perlu juga bertemu dengan Pak Tong Tan ini. Ya, kita dah bertemu dengan Stretsa dan Perdana Menteri terdahulu. Mungkin dengan visi yang terdahulu dibawa bersama oleh Datuk Seri Anwar untuk dikemukakan lagi ataupun diingatkan kembali dengan Pak Tong Tan ini. Mungkin diingatkan kembali, tapi paling penting dari segi ekonomi saya rasa tak ada masalah itu. Kerana ianya adalah dikatakan situasi menang-menang. Tapi dari segi Malaysia sebagai perantara antara puak pemisah Islam dengan Bangkok, itu yang menjadi masalahnya. Hakikatnya lah semasa Thaksin, bapa beliau menjadi Perdana Menteri, Thaksin memberi kuasa penuh kepada tentera untuk buat apa saja. Tapi bila Yin Lak mengambil alih kuasa, dia berbeza sikit dengan abang beliau. Kerana Yin Lak dikatakan mahu, dikatakan berbincang. Tapi dalam hal Stretsa, beliau terbuka untuk perbincangan. Senang hati Malaysia sebagai perantara. Tetapi yang Patin Tang ni, kita masih belum tahu lagi di mana kedudukannya. Betul. Mungkin jadi ini itu yang pentingnya lah. Bagi saya yang pentingnya adalah bagaimana rundingan perdamaian antara puak pemisah Islam itu dengan Bangkok kita akan diteruskan atau tidak. Itu yang jadi kebimbangan dengan pertukaran Perdana Menteri. Justru kita pun ingin menjangkakan apa faktor
penting yang akan menjadi keutamaan bagi kedua-dua negara dalam soal politik, ekonomi dan sebagainya untuk menjaga hubungan baik itu? Ya, paling penting adalah ekonomi lah. Maksudnya hubungan di antara wilayah dikatakan yang bertentangan tu, bagi kita rantau panjang. Betul. Dan Sungai Golok dan mungkin ada di sebelah Bukit Kayu Hitam tu juga perlu ada hubungan, kerana Datuk Seri Anwar melihat bahawa perlu dibangunkan ekonomi di kawasan ini. Dan kalau nak dibangunkan ekonomi di kawasan ini adalah diperlukan pertolongan dari sebelah Thailand. Betul. Dan paling penting juga adalah bila saya cakap tentang perbincangan antara puak pemisah selatan Thailand itu, isu keselamatan, isu sempadan yang sering dibolos oleh penyeludup daripada Thailand ke Malaysia. Saya rasa itu yang menjadi kepentingan di antara kedua-dua negara ini. Dan saya nak kongsikan juga, saya baru saja mengakses Google untuk melihat apa perkembangan terkini politik di Thailand oleh kepimpinan di bawah Pai Tong Tan ini. Dan katanya kabinet baru Thailand telah pun dimuktamadkan dan akan dikemukakan untuk pengesahan diraja dalam minggu ini. Dari penjelasan yang dibuat oleh Perdana Menteri sendiri Pai Tong Tan Shinawat kepada media hari ini, dan memetik sumber yang enggan diketahui melaporkan bahawa kabinet baharu dijangka mengekalkan Menteri Keuangan dan Menteri Luar tetapi akan melantik 11 muka baharu sebagai menteri dan timbalan menteri. Itu dia langkah pertama yang dibuat oleh Pai Tong Tan dalam kabinet Thailand yang akan diumumkan dalam masa terdekat. Baik, potensi peningkatan perdagangan antara Malaysia dan Thailand ini tentunya kita boleh jangka apabila kepimpinan baharu yang akan diberikan polisi dan sebagainya. Apa yang Prof ataupun saudara menjangkakan fokus mereka untuk Thailand selepas ini? Ya, bagi Thailand adalah sebelum ni Stretsa ada ura-ura nak buat terusan di segenting kera. Ya, betul. Itu cuma angan-angan lah kerana tidak dapat pembiayaan kerana ada banyak masalahnya. Dan saya pasti Pai Tong Tan ini tidak akan meneruskan hasrat itu. Tapi hakikatnya adalah hubungan ekonomi antara kedua-dua negara itu penting. Dan penting juga hubungan akrab antara pemimpin dengan pemimpin. Betul. Itu amat penting sekali untuk merancakkan ekonomi. Seperti Datuk Seri Anwar yang baru pulang daripada Brunei. Dan kita lihat bagaimana keakraban di antara Datuk Seri Anwar dengan Sultan Brunei itu dikatakan merancakkan ekonomi. Dan MOU ditandatangani oleh dengan Malaysia dengan Brunei itu tidak merangkumi ekonomi saja, tetapi semua perkara, kerana kedua-dua pemimpin percaya antara satu sama lain. Dan harapan saya adalah Malaysia dengan Thailand juga perlu mempunyai hubungan yang sebegitu. Dan Stretsa mirip kepada keakraban di antara Datuk Seri Anwar dengan Stretsa ataupun Datuk Seri Anwar dengan Siang Long sebelum ni di Singapura, ataupun Datuk Seri Anwar dengan Bapa Jokowi. Betul. Dengan Indonesia, itu penting. Kita tunggulah bagaimana bila pertemuan pertama antara Pai Tong Tan ini dengan Datuk Seri Anwar. Sekarang ni baru lagi. Betul. Baru 2 minggu beliau menjadi Perdana Menteri, perlu diselesaikan masalah dalaman dahulu sebelum dikatakan keluar daripada Thailand. Tapi apa potensi yang mungkin saudara boleh lihatlah untuk kepimpinan baru Pai Tong Tan ni? Mungkin dia muda, tentunya dia akan sentuh mengenai AI dan sebagainya, semiconductor, di mana itu antara kita punya kekuatan juga di Malaysia. Yeah. Mungkin boleh bekerjasama dengan Thailand dan sebagainya. Salah satu kegagalan Stretsa yang amat tidak disukai oleh parti yang dikatakan mempertahankan beliau adalah kegagalan Stretsa dikatakan meneruskan apa yang dikatakan rancangan wallet digital. Wallet digital. Ya, berkenaan dengan digital ekonomi lah untuk merancangkannya. Jadi Stretsa tak dapat meneruskannya. Ada banyak masalah. Jadi harapannya lah Pai Tong Tan ini dapat meneruskan, kerana Thailand seperti juga Malaysia melihat bahawa ekonomi digital itu adalah satu perkara yang penting, dan termasuk AI, artificial intelligence ini. Dan kalau nak dibandingkan antara Malaysia dan Thailand, Malaysia lebih sedikit ke hadapan, bermula lebih cepat sikit dalam hal AI ini. Tapi dalam hal ini saya rasa boleh dikerjasama. Tapi bagi saya yang pentingnya adalah
isu keselamatan di sempadan itu penting. Betul. Kerana kita nak merancakkan ekonomi di kawasan sempadan itu. Jadi bagi saya itu penting. Kalau kita berjaya dalam hal itu, maka ekonomi pertalian, ekonomi Malaysia Thailand itu akan menjadi lebih rancak lagi. Dan saya kira kalau Petontan ini mendengar kata ataupun mendapatkan nasihat bapanya ataupun ibu saudaranya, era itu sudah berbeza ketika itu. Untuk disamakan ketika ini, mana pentingnya Selatan Thai itu, isu sempadan dan sebagainya. Mungkin saudara boleh menjangkakan, adakah Petontan akan mempunyai pandangan sendiri bersama parti-parti rakan-rakan sekutu mereka? Bagi saya sukar. Besar kemungkinan, walaupun di belakang Petontang itu adalah Taksin, betul, bapa beliau, tapi ada kuasa lebih besar. Itu apa yang dikatakan kuasa konservatif lah. Iaitu parti-parti juta tentera, parti-parti pakcik, uncle ini yang dikatakan mempunyai pengaruh politik yang kuat. Jadi setakat 2 minggu lah Hilman, belum tak ada lagi keputusannya lagi yang dilakukan oleh Petontang itu yang begitu drastik, tak ada lagi. Jadi ialah hari ini baru ditubuhkan kabinet beliau. Tapi hakikatnya dalam sistem politik Thailand, Perdana Menteri itu mempunyai kuasa yang agak kuat berbanding dengan menteri-menteri kabinet. Tapi masalahnya, naiknya Petontang sebagai Perdana Menteri adalah bukan kerana kekuatan parti beliau Piutai, bukan. Betul. Tapi kerana sokongan daripada rakan-rakan. Agak jadi itu yang menjadi masalah. Sebab menariknya, bagaimana Taksin itu boleh pulang? Itu. Itu yang menjadi persoalan menariknya. Persoalan utama. Ya, persoalan. Ini adalah dikatakan direncanakan, dijanjikan kerana parti Move Forward ini yang mahu reformasi, termasuk reformasi monarki itu, mahu keseimbangan. Jadi mereka bawa pulang Taksin supaya parti Move Forward ini tertekan sedikit. Jadi itu dikatakan bahawa sebenarnya bukan Piutai itu yang berkuasa, parti di belakang itu. Parti di belakang, ya. Itu yang dikatakan yang akan membuat keputusan. Kalau pandai-pandai membuat keputusan tanpa berbincang di belakang, maka nasib seperti Sreksa akan menimpa Petontang. Dia akan berulang kembali. Ya. Baik, seronok sebenarnya kita nak mempelajari ataupun mendalami politik Thailand ini. Tapi kita perlu ingat juga bagaimana jaminan dasar yang mungkin dia boleh diberikan oleh kerajaan Thailand untuk mengekalkan hubungan baik antara Kuala Lumpur dan Bangkok. Ya, ialah setiap Perdana Menteri yang bertukar salih itu, saling bertukar itu, dikatakan hubungan baik antara Kuala Lumpur dan Bangkok tetap diteruskan. Betul. Sebenarnya. Cuma yang menjadi masalah adalah politik dalaman Thailand itu. Sebenarnya politik, geopolitik di luar Thailand tak banyak sangat berubah. Ada berubah sikit tentang perundingan pemisah itu, tapi dari segi hubungan diplomasi antara Bangkok, Kuala Lumpur, Bangkok, Jakarta atau Bangkok, Singapura tak banyak berubah. Kalau nak diikutkan siapa Perdana Menterinya. Sebab yang banyak berubah adalah di segi internal, dalaman. Politik dalamannya yang banyak berubah. Tapi ianya lebih baiklah daripada kerana kerajaan hari ini adalah dikatakan telah melalui proses demokrasi. Walaupun ada kepincangan sedikit sebanyak, tapi telah melalui rakyat yang memilih. Mula-mula mereka memilih parti Move Forward yang paling banyak, Piutai nombor 2. Tapi kerana Piutai ingin bekerjasama dengan parti-parti lain, itu yang ketinggalan parti Move Forward itu. Tapi harapannya adalah dasar luar itu tidak banyak berubah. Baik, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Mungkin anda juga boleh mengajukan sebarang pandangan dan juga soalan di talian kami 0326979708 berkenaan topik malam ini, momentum erat KL Bangkok dijangka diteruskan PM yang baru Petontan. Baik, kembali selepas ini. Bersua kembali bersama saya Iman Jamil, ditemani oleh saudara Azmi Hassan, fellow Majlis Profesor Negara. Kami membincangkan topik mengenai momentum erat KL Bangkok yang dijangka diteruskan Perdana Menteri yang baharu, iaitu Petontan Shinawat. Baik, saudara Azmi, kalau kita melihat keselamatan adalah isu yang penting bagi Malaysia Thailand ini, terutama di bahagian selatan Thailand dan juga di bahagian utara negara kita. Walaupun ketika ini memang aman sejahtera sahaja, namun kadang-kadang berlaku juga isu tembakan dan sebagainya, perindupan. Jadi bagaimana dengan pertemuan terakhir dengan bekas Perdana Menteri sebelum ini? Kita telah pun mengadakan perjanjian untuk jambatan baharu dan sebagainya.
adakah Pak Tun Tan akan melihat itu isu penting bagi negaranya dan juga impak sebagai negara kita juga, apakah penting bagi kita untuk meneruskannya? Saya rasa tak ada isu, tak ada masalah di situ bahawa makmurnya kawasan sempadan, maksudnya isu keselamatan itu dapat ditangani. Salah satu isu bila Hilman sebut tentang pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dengan Syed Shah sebelum ini adalah tentang kerakyatan dua negara. Dua negara. Jadi itu menjadi masalah. Kira, saya kira itulah duri dalam daging hubungan diplomasi antara Malaysia dan Thailand. Saya orang Kelantan, Hilman. Betul. IC saya orang 03. Dan bila selalunya bila saya balik ke Kelantan, saya suka mendengar radio daripada Patani, Patani Naratiwan. Dia cakap Melayu, tapi cakap Melayu Kelantan. Silap-silap kita ingat, kita ingat siaran Kelantan tu, tapi sebenarnya siap, daripada Naratiwan belah siap. Dia hubungan tu mereka tu lebih rapat dengan Kelantan, dengan Malaysia. Betul. Berbanding dengan Bangkok itu sendiri. Dan ramai di antara mereka mempunyai dua kerakyatan. Dan yang menjadi masalah adalah pejuang-pejuang pemisah selatan Thailand itu. Ramai di antara mereka mempunyai dua kerakyatan. Dan bila ada masalah, bila ada katakan operasi di sebelah Thailand, mereka boleh masuk ke Malaysia kerana mereka juga mempunyai kerakyatan Malaysia. Jadi ini yang menjadi duri dalam daging dan perlu diselesaikanlah dalam masalah ini. Tapi hakikatnya adalah kenapa Bangkok percaya kepada Malaysia menjadi perantara, kerana Malaysia, ya, kita ada kepentingan, kita negara Islam, dikatakan lebih simpati dengan pejuang-pejuang selatan Thailand, tapi Bangkok percaya dengan kita kerana kita boleh menjadi adil. Sebab tu sehingga sekarang saya tak ingatlah berapa pusingan rundingan dilakukan, Malaysia tetap menjadi perantara yang sama-sama dipilih oleh Bangkok dan juga buat pemisah Islam ini, selatan Thailand. Jadi ini yang dikatakan isu, yang dikatakan selain daripada isu ekonomi lah, isu keselamatan satu sempadan dan juga isu kerakyatan dua negara itu. Jadi ini yang menjadi masalahnya. Kerana kalau kita lihat orang berada di selatan Thailand tu bila pergi ke Kelantan ke, kita tahu tau, tak boleh bezakan, tak boleh bezakan. Jadi itu jadi yang dikatakan senang mereka. Sebab apa, Zul Razmi, ikut sejarah terdahulu lah ya. Memang orang apa kata, memang itu kita iyalah kasar patani lah. Kan. Saya kuat ya katanya. Okay. Jadi kalau kita melihat juga dari isu masyarakat juga penting sebenarnya. Kerana ramai warga negara kita khususnya di negeri Kelantan, Terengganu mempunyai saudara mara di selatan Thai. Jadi kemudahan untuk orang kata keluar masuk tu penting juga untuk kita selesaikan bagi kedua-dua pihak ini sepadan seperti isu. Saya dah lama tak pergi ke sana, tapi kalau tak silap saya, kalau IC anda 03 boleh dapat keluar pas masuk, dapat pas kan saja. Dan saya pasti ramai pun tak ambil pas pun. Betul. Dia seberangi Sungai Golok tu, tapi itu betul Hilman, ramai saudara yang duduk di Ratau Panjang umpamanya mempunyai saudara di seberang Sungai Golok umpamanya, ataupun di Pengkalan Kubur. Ramai punya saudara yang rapat, kerana seperti Hilman katalah, quote in quote, pada satu ketika dulu. Sama juga kita sekarang, rakyat Malaysia punya saudara mara yang banyak di Singapura, di Singapura, dan kita tahu sejarah dia bagaimana. Betul, sejarah bagaimana. Ya, dan sama juga di Thailand. Dan boleh saya katakan sekali lagi bahawa mereka yang berada di Naratiwat tu, di sebelah-sebelah Sungai Golok tu, mereka lebih rapat dengan Malaysia. Bukan lebih rapat, tapi lebih selesa, serasi. Jadi ini saya katakan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, penduduk dengan penduduk itu adalah penting. Sama penting dengan hubungan baik di antara pemimpin dengan pemimpin. Saudara Azmi, mungkin arif tentang politik di sekitaran atau ASEAN ini. Mungkin kalau melihat kerajaan Thailand, tak kiralah sebelum ini ataupun akan datang ini, mereka memberi perhatian ke kepada masyarakat di selatan Thai khususnya yang beragama Islam, yang wilayah-wilayah Islam ni, dari segi kemudahan adakah sama seperti di Bangkok, kemudahan infrastruktur dan sebagainya? Tidak. Kalau tidak, nak dibandingkan dengan di utara Thailand, lebih banyak bantuan diberikan berbanding dengan selatan Thailand tu, Naratiwat ke Patani ke ataupun Yala sekalipun. Dia lebih kurang sama dengan Mindanao Selatan lah. Manila lebih beri perhatian kepada dikatakan kawasan yang bukan di kawasan itu. Jadi sebab itu ada pemberontak. Mereka tidak puas hati. Tapi Malaysia sedaya upaya cuba dikatakan membangunkan ekonomi kawasan itu supaya semua dapat merasai nikmatnya. Dan Malaysia ingin membantu
Sebab itu Datuk Seri Anwar memberi perhatian bahawa kawasan yang bersepadan itu perlu dibangunkan dari segi ekonomi, dari segi infrastruktur, supaya tidak timbul lagi rasa tidak puas hati dalam perkara ini. Dan tentunya Malaysia juga sebagai perantara mempunyai mekanisme yang akan digunakan, mungkin cara yang kita dikenali sebagai negara yang diplomasi tinggi, ya Saudara Azmi, mungkin apa agaknya mungkin jadi perhatian utama Malaysia untuk memastikan dapat mencapai kata putus antara pihak pemisah dan juga kerajaan Thailand? Ya, paling paling penting kedua-dua pihak yang bertelagah itu percaya kepada perantara. Dalam kes ni Malaysia. Ya, Malaysia dikatakan, saya kata tadi bahawa kita bias sikit, memang kita bias sikit dengan pejuang-pejuang Islam itu. Kerana mereka beragama Islam, boleh dikatakan bangsa Melayu. Jadi simpati itu memang ada. Tapi Bangkok percaya pada kita. Sebab tu dia tak pilih perantara lain. Sama juga dengan perantara di Mindanao. Kalau nak dibezakan perantara yang berat sebelah, ya Hilman, rundingan gencatan senjata ni. Antara salah satu perantaranya adalah Amerika Syarikat. Yang, ya, dia katakan berat dengan Israel. Qatar, mungkin dia boleh berbincang Israel dengan Hamas. Sama juga dengan Mesir. Tapi Malaysia dikatakan, walaupun ada dikatakan simpati itu, tapi kita boleh dikatakan memberi tumpuan ataupun memberi keadilan kepada kedua-dua pihak. Keadilan kepada Bangkok dan keadilan kepada mereka yang pejuang pemisah selatan Thailand itu. Seingat Saudara Azmi, ketika era Thaksin, bagaimana beliau melayani isu selatan Thai, khususnya bagi tuntutan oleh puak pemisah ini? Ya, memang berat memandangnya, kerana Thaksin memberi kuasa kepada tentera, kepada polis Thailand untuk melakukan apa saja. Maknanya keputusan apa yang hendak dilakukan adalah bergantung pada tentera. Itu era Thaksin. Tapi bila Yeng Lak menjadi Perdana Menteri, berbeza. Sebab tu semasa Yeng Lak menjadi Perdana Menteri, Malaysia agak aktif dalam membawa perjumpaan antara Bangkok dengan puak pemisah ini, sama ada di Kuala Lumpur. Selalunya dia dibuat di Kuala Lumpur, perjumpaan itu. Jadi ini bergantung juga kepada Perdana Menteri. Jadi ini tak jawab soalan Hilman tadi, semasa era Thaksin, Thaksin memberi kuasa penuh kepada tentera untuk melakukan apa saja. Dan pada ketika itulah banyak berlaku konflik dan pertempuran antara kedua-dua pihak. Sebenarnya, Saudara Azmi, apa yang puak pemisah tuntut? Adakah mereka menuntut wilayah autonomi ataupun sebagainya? Ya, dia masalahnya di puak pemisah itu terlampau banyak kumpulan. Kumpulan bukan satu tunggal lah. Bukan. Yang ada pun satu tunggal tu, dia bukan mengawal kesemuanya. Macam kalau di Filipina, dia ada MNLF, MILF, dua ya. Dan banyak gabungan. Tapi yang di selatan Thailand, masalahnya adalah mereka tidak bergabung. Yang paling besar pun saya ingat Bersatu, saya tak ingat Bersatu Nasional namanya. Dan itu rundingan yang dilakukan. Namanya Bersatu juga? Lebih kurang Bersatu. Jangan silap faham. Bersatu Thailand. Ya, Bersatu Thailand. Tapi masalahnya, kalau Bersatu setuju pun, pihak-pihak pemisah yang lain, puak yang kecil-kecil itu tak bersetuju. Jadi itu yang menjadi masalah kronik, perbincangan tak dapat diselesaikan. Apa yang mereka mahukan adalah keadilan lah. Manfaat ekonomi mereka pun nak rasa. Okey, Malaysia fikir, Kuala Lumpur fikir, kalau Bangkok tidak dapat melimpahkan manfaat ekonomi ke kawasan itu, bagaimana Malaysia bantu? Betul, boleh bantu. Sebab itu kita nak majukan. Dan walaupun dikatakan jambatan antara Sungai Golok dengan Rantau Panjang nampak isu kecil, remeh, tapi besar, tapi jambatan itu, limpahan itu besar. Betul. Kerana tiap-tiap hari mereka daripada Kelantan, daripada Rantau Panjang itu naik merentasi Sungai Golok tanpa apa-apa pas pun, secara haram lah. Jadi itu yang menjadi masalah keselamatan di sempadan itu. Dan kalau di Johor dan Singapura kita boleh bina RTS. Yes. Apakah Thailand tidak mungkin, tak mustahil kita boleh buat perkara sama, insyaAllah di masa depan nanti. Baik, tentunya Saudara Azmi, kalau melihat Perdana Menteri baru Thailand ni, sosoknya cantik, muda. Tentu orang kata dari segi menang jiwa rakyat tu yang akan melihat beliau selepas ini lebih banyak di kaca TV ataupun di ucapan-ucapan umum, akan memastikan adakah beliau akan menerajui kepimpinan yang berikutnya. Kerana kita difahamkan 2 tahun lagi Thailand akan mengadakan pilihan raya umum. Yang kali ini dilantik bukan sebabkan menang undi rakyat, tetapi adalah parlimen yang memilihnya. Jadi untuk ke depan ni,
Ya, kalau nak ikutkan pilihan rakyat, mm-hmm. pada pilihan rakyat Thailand yang lepas, mm-hmm. parti Move Forward yang dapat menang kerusi besar, terbanyak, 153 mm-hmm. kerusi. Parti Patin Tong ini, mm-hmm. Pui Thai mendapat 141, iaitu yang kedua terbanyak. Mm-hmm. Yang menjadi isu parti Move Forward tak dapat tubuhkan kerajaan pada mula-mula itu adalah kerana parti Pui Thai ini mula-mula dia kata dia tak nak bekerjasama dengan parti junta tentera. Okey. Tapi akhirnya bekerjasama. U-turn ya, last kali. Dia buat U-turn dan juga bekerjasama dengan parti-parti pakcik. Jadi ini yang dikatakan, kalaulah diadakan pilihan raya pada kali ini, walaupun parti Move Forward telah diharamkan, mm-hmm. tapi semua ahli parlimen 140, mm-hmm. ahli parlimen Move Forward telah menubuhkan parti baru. Itu People's Party mereka mm-hmm. panggil. Jadi kemungkinan besar People's Party ini adalah lebih popular. Sebab itu dikatakan mereka lebih dekat dengan anak muda, yang parti Pui Thai ini lebih dekat dengan mereka yang berada di sebelah utara Thailand, itu petani-petani, banyak suka kerana dasar Taksin dululah. Jadi ini dikatakan bahawa kalaulah pilihan raya diadakan pada hari ini, kemungkinan besar parti Pui Thai tak dapat menang sebelum seperti sebelum ini kerana telah, seperti kata Hilman tadi, telah buat U-turn. Dia janji ini, janji sebelum pilihan raya ini, tapi selepas pilihan raya, dia buat janji lain pula. Dan janji itu termasuklah kepulangan Taksin. Itu pun nak isu yang saya nak tanya sebenarnya, bagaimana Taksin boleh pulang, atas perjanjian apa? Perjanjian antara junta tentera, parti-parti junta tentera dengan parti-parti Uncle Pakcik ini, bahawa untuk melemahkan parti Move Forward ini, parti Pui Thai perlu menjadi lebih kuat. Dan bagaimana untuk menjadi lebih kuat? Parti Pui Thai membuat janji bawa balik Taksin. Ampunkan Taksin. Daripada penjara, hukuman penjara 8 tahun tu, dikurangkan setahun. Bila pulang, dihukum setahun. Tapi satu hari pun tak pernah duduk di penjara. Dan akhirnya 2 minggu je. Dipendekkan daripada setahun ke 2 minggu. Dan ini bukan terjadi secara spontan. Dia mesti ada perjanjiannya. Dan perjanjiannya antara Pui Thai dengan parti junta tentera, dengan parti pakcik-pakcik itu, demi melemahkan parti Move Forward ini. Kerana parti Move Forward ini melakukan reformasi, termasuk reformasi tentang undang-undang Lex Majeste untuk penghinaan terhadap monarki. Jadi ini dikatakan, saya tengok tentang apa yang berlaku, bagaimana Taksin boleh balik itu, begitu menarik sekali. Kerana di belakang itu bermacam-macam strategi dilakukan, bermacam-macam perjanjian dibuat. Sebab tu saya katakan bahawa walaupun Strait Sah itu menjadi Perdana Menteri, walaupun Patut Tang menjadi Perdana Menteri, tapi yang belakangnya adalah orang lain. Betul. Kumpulan lain. Cukup unik politik Thailand ni, dia punya strategi tu memang orang kata berkuasa yang hebat lah. Dan pastinya untuk negara kita, kalau kita melihat, adakah kita akan meramalkan apa corak pentadbiran yang akan dibawakan oleh Pui Tong Tan Shinawat ini, adakah akan wujudnya unsur dari bapanya sedikit, ibu saudaranya sedikit, dan mungkin Pui Tong Tan ada idea sendiri, bagaimana saudara melihat untuk polisi-polisi yang akan dibuat oleh kerajaan Thailand ini? Itulah seperti Hilman kata, Pui Tong Tan ini muda 37 tahun. Ya, cantik kan, cantik lah tu. Ya, kita tengok pun tak jemu lah. Betul. Jadi harapannya selalunya orang muda ni mempunyai idea-ideanya. Jadi kalau idea itu dikatakan untuk merancakkan ekonomi Thailand, dan pada ketika ini ekonomi Thailand merundum. Betul. Merundum. Wangnya pun merundum. Ya, dan termasuk pelancongan pun merundum, hampir-hampir kalah dengan kita. Jadi bagaimanakah untuk merancakkan ekonomi Thailand itu, itu tugas berat bagi Pui Tong Tan. Tapi masalah yang besar adalah, satu, seperti kita kata tadi bahawa walaupun Pui Tong Tan itu Perdana Menteri, keputusannya bukan bergantung pada beliau seorang. Itu yang masalah besarnya. Dan satu lagi masalah adalah stigma Taksin di belakang itu, kerana itu adalah ayah beliau, dan Pui Tong Tan adalah anak bongsu. Jadi seharusnya seorang anak itu mendengar kata-kata ayahnya, dan ayahnya berada di sini. Betul. Cuma mak saudara je, Yung Lak, masih berada di Dubai. Jadi ini yang dikatakan bahawa banyak kekangan-kekangannya. Jadi harapan kita lah, ya Hilman, bahawa Thailand itu dikatakan tidak bergolak sangat. Takut-takut junta tentera melakukan rampasan kuasa. Itu yang kita tak mahu lagi. Kalau junta tentera melakukan rampasan kuasa, maka
menyukarkan lagi keadaan sekarang ni. Jadi harapannya adalah petentang ni dapat melaksanakan tugas beliau dengan baik, tidak sangat dikekang pemikiran anak muda ini. Dan kalau melihat seperti yang saudara katakan tadi, setiap parti mempunyai penyokong yang tersendiri. Kalau yang parti Piutai mungkin dari golongan peniaga dan sebagainya. Kalau di utara mungkin petani. Ya, betul. Dan mungkin golongan yang susah dan sebagainya. Jadi parti Piutai ini bagaimana komposisi melihat sokongan itu nanti? Dari segi nak menguruskan sebuah polisi itu, adakah untuk golongan peniaga sahaja ataupun golongan petani yang susah ini? Dia kalau peniaga tu bergantung. Kalau di Bangkok, mereka lebih suka kepada parti Move Forward yang asalnya. Reformasi ini. Yang reformasi. Kalau peniaga di luar Bangkok, maka Piutai itu adalah dikatakan dikatakan sokongan yang agak besar, termasuk di sebelah utara Thailand. Itu. Jadi dalam hal ini dikatakan bahawa dasar dalaman itu dikatakan amat penting sekali. Dan seperti kita kata tadi, ekonomi Thailand sekarang begitu merundum. Betul. Jatuh. Bagaimana untuk merancakkan ekonomi Thailand itu satu perkara yang penting, tapi masalahnya adalah politik dalaman yang sentiasa bergulamang, sentiasa dikatakan berkocak, tidak pernah reda, sukar bagi seorang Perdana Menteri itu membuat keputusan. Sebab itu dikatakan Sretsa cita-citanya untuk menaikkan ekonomi digital dan memperkenalkan digital wallet, di mana bagi mereka yang berumur 16 tahun ke bawah akan diberi lebih kurang RM1,000 dalam wallet besar, digital coin, digital money tu, currency. Tapi tak berjaya kerana terlampau banyak dikatakan suara-suara di belakang itu. Kerana terlampau banyak campur tangan. Jadi itu masalah politik Thailand itu. Ramai yang kata bahawa alah tak kisah Perdana Menteri siapa, dasar mereka akan berterusan. Sebenarnya tidak. Boleh berubah. Boleh berubah kerana di sebalik tabir itu adalah orang lain yang akan berkuasa. Jadi ini yang dikatakan masalah yang besar, pergolakan dalaman politik Thailand itu yang merencatkan ekonomi Thailand pada ketika ini. Baik, semakin seronok sebenarnya membincangkan mengenai politik Thailand yang cukup unik. Kadang-kadang boleh saya imbau kembali macam sama juga macam negara kita juga. Tapi mungkin coraknya berbeza ya. In quote, coraknya berbeza. Baik, seterusnya kita akan berhenti rehat dulu untuk blok yang kedua ini, kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Bertemu kembali dalam Roaming Cara bersama saya Man Jamil, sekali lagi ditemani oleh fellow Majlis Profesor Negara Saudara Hazmi Hassan. Topik yang kita bincangkan adalah momentum erat KL Bangkok dijangka diteruskan oleh Perdana Menteri baharu yang Thailand, iaitu Pattongtan Shinawat. Baik, memasuki blok terakhir, Saudara Hazmi, mungkin kita boleh rungkaikan bagaimana sebenarnya impak positif yang boleh kita dapat mulai Perdana Menteri baharu Thailand ini. Walaupun baru 2 minggu, mungkin kita tak boleh jangkakan apa impak yang mungkin dapat diteruskan oleh Pattongtan dengan apa yang telah pun kita buat dengan Perdana Menteri sebelum ini. Ya, harapannya adalah sepak terajam politik, dalaman politik Thailand itu tidaklah dikatakan begitu hebat sehingga mengekang Pattongtan untuk membuat keputusan-keputusan dasar, terutama sekali yang melibatkan dasar luar. Dan penting juga semasa lawatan Datuk Seri Anwar ke Brunei baru-baru ini, Malaysia yang akan menjadi pengerusi ASEAN. Betul. Tahun hadapan itu adalah satu isu yang penting. Betul. Kerana lazimnya isu-isu dalam ASEAN, isu-isu geopolitik di luar ASEAN, Malaysia, Brunei dan Indonesia bersama-sama selalunya. Dan hakikatnya lah, siapa negara mana yang menjadi pengerusi mempunyai kuasa yang agak kuat tu. Betul. Untuk menentukan hala tuju ASEAN. Jadi itu dikatakan harapannya lah Thailand, yang paling dekat Malaysia Thailand adalah dalam isu ASEAN tu lah Myanmar. Dan ya, isu Rohingya ataupun kerajaan junta Myanmar itu sendiri, di mana lazimnya Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia bersama-sama dikatakan dalam kekuatannya untuk memberi tekanan kepada kerajaan junta Myanmar itu supaya kembali kepada demokrasi. Jadi harapannya lah bahawa Malaysia sebagai, you know, pengerusi, tak lama lagi pengerusi ini. Dah lagi berbulan ini. Saya pasti
ramai yang tak tahu, saya rasa. Mungkin ramai di kalangan kita, dia tak peduli sangat. Tak peka. Apa ya? Pentingnya. Betul. Mungkin tak peka tu kerana tiada publicity. Mungkin mereka, mungkin kita tak nampak kepentingan menjadi pengerusi ASEAN. Memang penting. Bagat sebagai pengerusi ASEAN tu, terutama sekali dalam isu geopolitik sekarang. Kalau kita lihat sekarang ni, isu Palestin langsung tak disentuh. Tapi kalau Malaysia menjadi pengerusi tahun depan, pasti isu ni akan mendapat tempat tempat yang utama. Jadi itulah Thailand pun tengok juga siapa pengerusi akan datang ketika ni Laos. Jadi harapannya adalah sebagai pengerusi, Malaysia dapat membuat satu konsensus bersama-sama dengan Thailand dalam hal ini, terutama sekali dengan isu Laut China Selatan. Dalam isu Laut China Selatan, sebulat suara ASEAN itu sukar untuk diperolehi. Walaupun Thailand tak terlibat secara langsung dalam isu Laut China Selatan, tapi harapannya kita boleh bawa lah mereka bersama-sama dengan Malaysia dalam membuat satu suara dalam isu bukan saja Laut China Selatan, isu Palestin, Ukraine, Myanmar. Kerana Thailand bersama-sama dengan Malaysia adalah tonggak penubuhan ASEAN. Dan oleh kerana Saudara Azmin telah pun menyentuh mengenai Malaysia bakal menjadi pengerusi ASEAN pada tahun hadapan, tentunya kita akan melihat bagaimana juga Malaysia perlu menyusun mulai sekarang. Sekarang dah September, tahun depan tidak berapa bulan, berapa bulan saja lagi pastinya kita akan melihat apakah yang akan dibawakan oleh negara kita sebagai pengerusi ASEAN, khususnya dalam menyelesaikan isu-isu dalaman setiap negara di rantau ini, tidak termasuk jugalah Thailand. Thailand di mana isu dalamannya masih lagi orang kata belum stabil lagi, dan tambahan pula rantau ASEAN juga menjadi fokus antara dua blok utama dunia ni. Ya, betul. Amerika dan China. Mungkin Tuan Razmi nak ulas sedikit bagaimana, adakah kita perlu tengah-tengah? Ya, dalam hal pertembungan dua blok ini, ASEAN terbelah oleh dua. Dan bila cakap dua blok ini, satu perjanjian pertahanan dinamakan AUKUS antara Australia, Amerika Syarikat dan juga United Kingdom. Dan juga ada satu lagi perjanjian pertahanan, Quad. Kedua AUKUS dan Quad ni adalah untuk mengekang kebangkitan China. Dan ASEAN terbelah kepada dua. Ada yang sokong Amerika Syarikat, ada yang sokong China. Tapi kita mau berada di tengah-tengah. Tidak mau dikatakan menyebelahi mana-mana pihak kuasa besar. Jadi saya lihat apa yang dipanggilkan centrality ASEAN itu, itu ASEAN mau memainkan peranan lebih penting. Bercakap, bila Hilman cakap ada 3 bulan lagi, sebenarnya hebohan yang kita jadi pengerusi bermula dah lama dah. Betul. Tapi saya sedar tak sedar atau peka tak peka, itulah saya tak tahu kenapa pihak yang bertanggungjawab tidak memuar-warkan perkara ini. Saudara Azmi, mungkin untuk beritahu Saudara Azmi, media memang telah pun memainkan isu ini, dan kita akan lebih banyak memainkan isu mengenai Malaysia pengerusi ASEAN ini. Terima kasih banyak media. Cuma saya tak mahu terjadi 10 tahun lepas bila kita menjadi pengerusi ASEAN. Senyap. Yang adanya cuma banting-banting di Kuala Lumpur, itu sahaja. Jadi harapannya tidak berulang lah. Dan saya tahu media memainkan dikatakan peranan menghebahkan perkara ini, tapi saya melihat ianya lebih daripada itu, perlu dilakukan lebih daripada itu, kerana ada banyak isu yang boleh diketengahkan yang Malaysia boleh menyelesaikannya. Kita sebut tadi Malaysia menjadi perantara antara Bangkok dengan puak pemisah itu, itu adalah satu dikatakan kebanggaan bagi kita. Walaupun kita simpati kepada pejuang pemisah itu, tapi Bangkok percaya pada kita. Jadi sebab itu, saya kata, kena go beyond the media. Mengapa pengerusi ASEAN ini penting? Dan kenapa Malaysia menjadi pengerusi ini akan inilah menjadikan peluang ASEAN peluang untuk menonjolkan kepimpinan kita. Memang betul. Saya faham bila Hilman mempertahankan, bila Saudara Azmi kata tak dapat disebarkan tu, saya rasa media ada, dah cukup sebar ada tapi saya rasa lebih daripada itu kena dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab. Betul. Dalam hal ini mungkin boleh menggunakan cara di luar kotak lah untuk kepimpinan baru ASEAN, kepimpinan Malaysia yang berikutnya sebagai pengerusi ASEAN ni, untuk kita orang kata bertackle masyarakat. Bila Hilman sebut luar kotak tu, semasa kita sambut Hari Kemerdekaan kan, cuma digalakkan kita kibar Jalur Gemilang. Kalau nak dihebahkan, nak naikkan semangat jati diri ialah bagaimana kita mencapai kemerdekaan. Itu saja dibuat oleh media. Tapi bagi saya, isu semasa
tidak pernah dikembangkan. Yang paling dekat dengan isu semasa adalah filem Lahad Datu, itu saja. Tapi kita banyak lagi isu, Irman. Betul, Irman. Betul. Kita gunakan isu sekarang. Masalahnya kalau kita gunakan isu lama, anak-anak muda ni, dia tak dapat rasai tau. Sebab masa tu mereka tak ada lagi. Gunakan isu sekarang. Banyak isu-isu sekarang, bagaimana kita membawa rakyat Palestin ke sini, bagaimana kita mengeluarkan satu keluarga Nadir daripada Gaza. Itu boleh digunakan, tapi tidak pernah digunakan oleh media. Kita ambil nota, orang kata Saudara Azmi. Bukan apa, saya gunakan peluang ini untuk menyatakan rasa yang terbuku dalam hati saya lah, walaupun keluar topik sekejap. Tak apa, kita pun sentiasa belajar untuk mengeluarkan apa-apa topik yang harus diketengahkan. Baik, berbaki 5 minit Saudara Azmi mengenai isu hubungan erat antara KL dan Bangkok, Kuala Lumpur dan Bangkok ini. Mungkin apa yang kita dapat simpulkan lah, walaupun kita tahu apabila Perdana Menteri baru dilantik ni makan masa lah untuk polisi dan sebagainya, tapi apa yang kita harapkan supaya tidak larilah terlalu jauh dia punya polisi berbanding sebelum ini. Saya tak ada risau sangat kerana untuk dikatakan menguatkan hubungan Malaysia-Thailand, kita kena faham sepak terajang politik dalaman Thailand. Dan saya pasti kalau hal-hal dasar luar, Perdana Menteri kita amat arif tentang perkara ini. Jadi dalam membuat hubungan lebih erat antara kedua-dua negara, Bangkok dengan Kuala Lumpur, kita tak nak masuk campur sangat hal-hal dalaman Thailand tu. Tapi kita memahami perkara-perkara ini. Dan saya pasti ahli-ahli politik kita memahami kekangan yang dihadapi oleh Petontang. Walaupun beliau daripada menteri, seperti Hilman kata, tidak jemu kita memandangnya. Betul, sebab anak muda. Tapi hakikatnya adalah banyak kekangan-kekangan. Dan kekangan-kekangan ini perlu dipahami oleh terutama sekali lah menteri luar kita, Perdana Menteri kita, apabila membuat sesuatu keputusan itu. Dan juga penting juga kerajaan negeri yang bersempadan dengan Thailand. Kerajaan peluang bagi Kedah, Kelantan. Ya, kerajaan negeri Thailand, apa ni, Kedah, Kelantan umpamanya, Perlis. Perlu dikatakan proaktif lah, proaktif dalam perkara ini. Seperti mana Sabah Sarawak proaktif dengan bandar sebab Nusantara Nusantara baru tu, Jakarta, sama juga dengan negeri-negeri yang sempadan dengan kita Thailand. Pun harap begitulah. Ya, itu yang harapan kita lah dengan Perdana Menteri baru ini. Mungkin macam kita melihat Thailand ini, di satu sisi dia seumpama saudara kita sebenarnya, bagi sebahagian masyarakat di bahagian Pantai Timur dan sebagainya. Adakah akan kemungkinan juga boleh menjadi seperti mana di selatan tanah air, kita memperbundahkan dari segi pengangkutan dan sebagainya? Sekarang ni mungkin seberang guna jalan, dan juga ada yang menggunakan sampan, bot. Itu secara tidak sah. Kalau sahnya melalui jalan raya lah. Ya, betul. Mungkin ke depan mungkin melalui pengangkutan rail yang sedia ada, mungkin perlu ditambah baik. Itu dia katakan hubungan mobiliti antara kedua-dua negara itu perlu dipermudahkan lah. Bukan saja di Rantau Panjang, tapi di Bukit Kayu Hitam dan Kayu Hitam. Banyak 2-3 tempat yang bersempadan yang ada pintu masuknya. Kalau kita boleh menggunakan QR code Malaysia Singapura, saya tidak melihat kenapa kita tak boleh gunakannya. Kerana seperti Hilman kata dan saya juga kata tadi, hubungan antara penduduk di selatan itu adalah begitu rapat dan ramai saudara mara mereka berada di sana. Jadi itu dia katakan pergerakan mobiliti itu dipentingkan dan dimulakan dengan pembinaan jabatan. Mungkin selepas ini akan lebih dipermudahkan, kerana kalau selatan Thailand makmur, utara Malaysia makmur yang bersepadan, kedua-duanya akan mendapat manfaat. Dan harapannya adalah kegiatan pejuang itu dapat dikurangkan. Baik, sebelum berakhir saya nak tanya juga lah Saudara Azmi, berapa kerap pergi Thailand? Kalau macam dah setahun untuk bercuti dan sebagainya. Saya dah lama tak balik kampung dah. Sebab Kelantan kan masa kecil-kecil dulu. Oh, selalu. Selalulah. Maksudnya dulu tak payah pakai ni sebelah. Tak payah. Memang menarik untuk kita sejarah di rantau ASEAN ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Azmi Hassan, Fellow Majlis Profesor Negara, atas perkongsian yang cukup bermanfaat mengenai momentum erat KL Bangkok yang akan diteruskan insyaAllah oleh Perdana Menteri baru Thailand, Petong Tan Shinawat. Dan kita juga harapkan benda yang sama juga
hubungan baik antara Malaysia dan seluruh negara di rantau ASEAN ini, memandangkan tahun depan kita akan menjadi pengerusi ASEAN, dan tentunya harapan kepada kita juga tinggi untuk menyelesaikan isu-isu dalaman ataupun isu-isu yang membelenggu di sekitar rantau ini, dan pastinya untuk juga untuk ekonomi rantau ASEAN yang boleh dikatakan agak memberangsangkan antara ekonomi rantau yang cukup baik di dunia ketika ini. Baik, saya kira itu sahaja untuk ruang bicara malam ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Sekian saja, saya Himan Jamil. Jumpa lagi. Assalamualaikum.